Oke. Teman-teman, tadi saya telepon kawan untuk memperbaiki adaptor ini. Sepertinya angus. Ini tadi saya copot. Angus ini ya teman-teman ya, karena nggak tahu sering dipakai apa-apa, jadi tidak bisa ngeplok. Tadi ada yang mau les keyboard, saya colokkan langsung tidak menyala ya keyboardnya ya teman-teman ya. Jadi saya menunggu teman yang tadi saya telepon. Oke, bentar lagi dia datang ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah ininya sudah normal, saya akan buat vlog lagi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kita menunggu. Oke, nanti saya akan vlog bagaimanakah cara mengganti untuk dalam adaptor ini. Nanti biar teman-teman tahu ya, kok bisa kebakar atau konslet. Nanti alasannya saya akan bilang sama teman itu, kok bisa konslet karena apa. Oke, tunggu ya teman-teman ya. Ini sudah datang ini. Nah, ini kawan kita yang khusus servis-servis ya. Ini proses dibuka dulu karena dikasih solasi. Unboxing ini. Ini unboxing ini ceritanya. Biar tahu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk PA600 itu aslinya volnya berapa, Ben? Kira 16-an. 16. Yang dipasang kemarin berapa itu? Ini. Ini. 16 press. Nah, seperti inilah. Dan ini kondisinya apa ya? Mati total. Mati total. Iya. Dicolok ke keyboardnya nggak nyala. Udah diganti aja nggak apa. Nah ini mau diganti dengan apa, Ben? Berapa volt, Ben? Elko-nya sekitar 25-an lah. 25 ini ya, teman-teman ya, biar agak awet. Iya. Yang mana sih, Ben? Oh ini. Dua apa satu? Satu kemarin udah bener. Oh iya. Nah ini satu biji nih yang mau di ini ya teman ya. Nah ini yang mau diganti menjadi 25 volt. Alatnya ini ya teman-teman ya, solder yang dipakai biasa untuk mencopot elko-nya. Terus kopi. Iya, kopinya. Nah, itu alatnya itu. Alatnya. Rokoknya. Kalau nggak ada ini nggak jalan ini. Kereta. Jadi ini untuk ukurannya berapa, Ben? Mana? Ini. Posisinya ini, sini nih. Ukurannya kalau untuk mengukur kita seribuan lah. Untuk mengukur sekitar 1000. 1000 volt DC ya. Volt DC. Oh. Nah, ini yang mau di ini ya.
ini punya PA50 ya, Pen ya? Mana iya. Ini ukuran punya kok PA50 ya, teman-teman ya. Tapi masih bisa dipakai di PA600, cuman untuk bertahannya juga mungkin 1 bulan 2 bulan ya. Jadi ini mau diganti dengan volt yang agak besar, 25, seperti itu. Nah, 25 kayak gini tuh. Kok malah kecil ya, Ben ya? Sama ininya. Sama ini. Lebih besar dong. Iya kan? Nah, ini yang 25 ya, tunggu ya. Sip. Nah, bila mana ada kendala seperti ini, bisa teman-teman ganti dengan volt yang lebih besar. Jadi kan fungsinya untuk apa kalau untuk diganti volt 25 itu, 25 volt lebih tahan. Oh, ketahannya lebih lebih ini ya. Ukurnya lima belas volt. Emang nggak hidup tadinya? Apa ya? Nggak hidup lah tadi sebelumnya. Tadi nggak hidup. Ya kan? Ini hidup. Iya. Nah, mau sesabut pas. Itu iya ya. Nah, cuman sebentar ya teman-teman ya. Nah, udah jadi seperti itu ya caranya untuk perbaiki adaptor atau mengganti adaptor dengan 15 dengan 25 ya. 25 volt. Ukuran hasilnya berapa, Ben, kalau untuk PA600? 15 ya. 5 ya, voltnya butuhnya 15. Nah, ini dikasih dibalikin lagi ya teman-teman ya, karena fungsinya untuk melindungi dari air satu, terus ya kerapian dikit lah gitu ininya. Oke. Ya cuman alatnya cuman seperti ini aja cuman ya. Cuman kalau nggak bisa, bukan dokternya ya, tetap nggak bisa. Kalau ini berapa, Ben? Volnya? 12 ya? 16. Nah, ini 16 ini standar PA50. Jadi masih bisa dipakai di PA600. Cuman untuk ketahanannya paling sekitar 1 bulan 2 bulan. Setelah itu akan out. Mati. Seperti ini. Ya. Nah, ini sudah kelar. Oh iya, nanti juga ini, Ben, apa mau ganti plastik itu loh, Ben. Apa itu? Plastik ini keyboard waktu itu tak suruh ganti lagi.
Emang udah berlacetan? Tak ganti biar rapi, lebih rapi lagi. Nanti.